Berikut ini cara untuk menghemat baterai Realme. Jadi untuk menghemat ada beberapa cara. Pertama, kalau ingin lebih instan, pakai mode hemat daya ini. Ini penghemat data. Dia ada penghemat baterai. Nah, yang ini penghemat baterai. Aktifkan seperti ini. Kalau penghemat baterai, dia ikon baterainya itu warna kuning. Jadi seperti itu. Ini cara tercepat, tapi kalau memang kalian merasa aktivitas kalian itu boros baterai, hal pertama yang bisa kalian atur yang ini. Kalau lokasi tidak dipakai, matikan. Kalau Bluetooth tidak dipakai, matikan. Kemudian ini ada menu kecerahan, gunakan kecerahan yang paling redup. Lalu yang ini, pakai kecerahan otomatis juga bisa, supaya dia bisa menyesuaikan dimanapun kita berada. Selanjutnya saya pakai tema gelap, karena tema gelap kan backlight dari LCD-nya itu tidak terlalu terang, sehingga menghemat penggunaan baterai. Kemudian kalau yang kayak lihat di sini, di setelan, kemudian baterai. Nah, di sini kalian bisa evaluasi apa yang membuat baterai kalian boros di bagian penggunaan baterai ini. Nah, di sini nanti akan terlihat aplikasi apa saja banyak menggunakan baterai. Di situ kalian bisa tahu bahwa aktivitas kalian itu banyak menguras baterai. Kalaupun ada aplikasi yang berjalan di latar belakang yang tidak kalian kenal, bisa kalian hapus atau paksa berhenti. Jadi intinya cek saja di sini. Kemudian kalau jaringan kita tidak stabil atau lelet, itu wajar baterai cepat habis karena HP-nya berusaha mencari jaringan terbaik. Kalau hotspot-nya tidak dipakai juga dinonaktifkan. Jadi itu beberapa tips menghemat baterai. Kalau kalian merasa ada tips khusus, bisa komen di bawah video.